Hai, halo, assalamualaikum teman-teman Nelpon Channel. Apa kabar nih? Nah, seru ya. Ini kita mau review saung Bukit Hijau Avina Park yang ada di Kota Serang, di Tak-Takannya arah Mancak nih teman-teman. Tempatnya itu masih baru dan lumayan menyenangkan sih untuk makan sambil bawa anak-anak ke sini. Nah, ini tempatnya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang di semi outdoornya ya. Untuk yang bawa anak-anak bisa makan di sini, makan sambil lihat anak-anak bermain di sekitar kalian makan. Wah, lihat kakak sama si Aa seneng banget ya. Nah, jadi di sini kita makannya rada tenang nih teman-teman. Soalnya makan sambil kita bisa pantau nih si kecil lagi mainan apa sih di mana. Jadi makan rada lebih tenang lah. Walaupun bawa anak-anak. Ada live musiknya juga di sini teman-teman. Kalau di weekend. Nah, ini menu yang kita pesen teman-teman, ada ayam filet, sapo tahu, ini capcay ya teman-teman, kepala ikan kakap, udang goreng tepung, ada saus asam manisnya juga sama gurame bakar teman-teman, kangkung juga kita pesen. Minumannya juga aneka ragam nih dan juga ada kopi. Yang pertama kita mau coba dulu nih ayam filet. Asam manis ya bumbunya sama udang goreng nih. Ini rasanya lumayan teman-teman. Asam manis itu dapat banget asamnya dari nanas, itu enak banget ya. Nah, ini yang the best-nya nih, gulai kepala kakap 10/10 nilainya. Yang kemudian ini capcay seafood-nya 8.6/10 dan ini goreng bakar dari 10 itu kita kasih nilai 9. Kita lanjut ke kafenya ya teman-teman. Nah, view di kafenya seperti ini teman-teman. Bagus banget ya, padahal ini ada di Kota Serang loh. Ini untuk mesen kopi kita di sini bisa duduk cantik di sini. Cuman kalau siang nih panas banget ya, cocoknya untuk sore hari nih sama malam. Dia buka sampai jam 9 malam teman-teman. Pemandangannya seperti ini. Nah, kalau kalian ngopi-ngopi juga bisa di kursi bar ini teman-teman. Jadi langsung memandangi pemandangan yang lumayan bagus. Nah, untuk kalian suka sepedahan, ini ada parkir untuk sepeda teman-teman. Nah, untuk kalian yang muslim, ini musholanya lumayan bersih loh. Kita coba intip ke dalam musholanya ya. Ada disediain sarung juga, sarungnya wangi, bersih. Musholanya juga bersih, ada mukenanya juga wangi teman-teman, the best lah. Saung Bukit Avina Park Serang. Jangan lupa kalian kesini ya. Bye bye. Assalamualaikum.